jalan ya lumayan lancar lah, putus ada ya. Tapi ini suaranya ngecek-ngecek karena rotarinya itu sudah kena banyak. Yang kedua adalah lubang jarum di ini dan platnya juga sudah coak kena jarum. Mesin ini banyak diotak-atik sendiri. Kedua, pemakaian jarum yang tidak sesuai. Jadi kalau mau lebih halus, ganti rotari yang sama needle platnya. Cuma kalau enggak ya ini sudah jadi seperti ini. Servisnya tidak ada garansi karena saya udah otak-atik sendiri. Berubahnya beda banget dari setelan. Ya, nanti tes lagi kalau sudah ditutup.